والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد، أي عنك بابا؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا، mereka berkata. Mereka di sini adalah malaikat. Subhanaka, maha suci engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Dia dari ini sebenarnya subhanaka ni dia kalimah masdar, perkataan terbitan. Usabbihu subhana. Di sini nusabbihu subhanak. Nusabbihu subhanaka. Kami mensucikan akan kesucian engkau. Dia jadi maf'ul mutlak. La ilma, tidak ada ilmu. La ilma, tidak ada ilmu. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Lana, maknanya bagi kami. Siapa kata ini? Iaitu malaikat. Tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma'allamtana, melainkan sesuatu. Allamtana, sesuatu yang engkau telah ajar akan kami. Allama yu'allimu ta'liman. Jadi macam mana dia jadi alamta itu? Allama, allama, allamu. Allamta, allamtuma, allamtum. Jadi bila disambung dia jadi allamtana, allamta. Asal daripada perkataan allama. Allamta maknanya apa yang telah engkau ajar. Na kami. Na maknanya kami. Allama, dia dipanggil bina taksir. Bina taksir ini menunjukkan banyak. Banyak kali aja. Allama yu'allimu ta'liman, masdar dia. Maknanya allama ini sebab dia ada sabdu. Bila ada sabdu ni menunjukkan banyak. Dipanggil dalam bahasa di sudut ilmu sarafnya dipanggil bina taksir. Bina maknanya asas, asas yang menunjukkan banyak. Maknanya banyak kali. Banyak kali mengajar. Alamta, engkau telah mengajar. Kalau sambung na, jadi apa? Ha, tengok-tengok.
علمتنا. Innaka, sesungguhnya engkau, antal alimu, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah al-alim. Al-alim dipanggil sirah mubalarah. Sirah mubalarah yang selalu kita sebut itu menunjukkan lafaz yang bersangatan. Maksudnya kalau kita kata mengetahui, sangat mengetahui. Kalau mendengar, sangat mendengar. Kalau melihat, dia sangat melihat. Semua istilah ini khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebut maha-maha ni, maknanya dia khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Sebab itu bila dinisbahkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak sebut alimun, basirun, nasirun, tak ada. Mesti dia ada ya. Ya tu dia panggil sirah mubalarah. Alamat ataupun tanda sirah mubalarah ni apa dia? Maknanya suatu lafaz yang menunjukkan bersangatan. Kalau manusia dia sebut basirun, nasirun, alimun, rajulun alimun, seorang yang alim. Dia tak sebut rajulun alimun, itu salah. Di sudut bahasa salah, di sudut akidah pun salah. Sebab kita bukan maha mengetahui. Al-Hakim, maha bijaksana. Dia hakim juga, dia tak sebut hakimun ataupun al-hakim, ada alif tu kan, tak, ditukar dengan ya. Menunjukkan apa dia? Sirah mubalarah, suatu lafaz yang menunjukkan bersangatan. Qala ya Adam, bila telah ditanya malaikat beberapa soalan, beberapa benda, Allah Ta'ala tanya malaikat, malaikat tak boleh jawab. Dia kata, kami tidak mengetahui melainkan apa yang engkau telah ajar kepada kami. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula mengajukan soalan kepada Nabi Adam. Qala, telah berkata Allah, telah berfirman Allah, ya Adamu, wahai Adam, ambi'hum. Pada minggu lepas kita telah sebut perkataan amba'a ini daripada perkataan naba'a. Nabi-nabi itu maknanya man lahu naba'un, orang yang ada cerita. Sebab apa disebut nabi? Nabi orang yang ada maklumat. Maklumat daripada siapa? Daripada Allah. Sebab dia dapat wahyu. Ha, itu di sudut bahasanya nabi man lahu naba'un, orang yang mempunyai cerita, mempunyai maklumat. Maklumat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah berfirman oleh Allah, ya Adamu, wahai Adam, ambi'hum, khabarkan akan mereka itu, iaitu malaikat. Hum itu maknanya domer jamak kembali kepada malaikat-malaikat. Bi asma'ihim, dengan nama-nama benda-benda, benda-benda tersebut. Nama-nama yang, benda-benda yang dikemukakan kepada Adam ini, semua nama-namanya diberitahu oleh Nabi Adam. Tetapi apabila benda itu dikemukakan kepada malaikat, malaikat tak ada jawab. Apa makna? Apa man, apa dia punya nama? Ambi'hum bi asma'ihim, khabarkan kepada mereka, iaitu malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama benda tersebut. Falamma amba'ahum, kemudian setelah Adam memberitahu kepada para malaikat. Falamma amba'a, maka tak kala telah memberitahu. Amba'a, memberitahu. Amba'a maknanya memberitahu. Kalau naba'a maknanya dia tahu. Dia sendiri tahu, tetapi dia tak beritahu kepada orang. Amma yatasa'alun anin naba'il azim, anin naba'il azim,
Maknanya naba' itu maknanya cerita. Kalau amba'ah menceritakan, naba'ah maknanya cerita ataupun maklumat, amba'ah maknanya menceritakan, memberi maklumat. Falamma amba'ahum, maka tak kala telah memberitahu kepada malaikat, bi asma'ihim, dengan nama benda-benda tersebut, qala, Allah Ta'ala kata, alam aqul, adakah tidak aku bagi telah bagi tahu kepada kamu? Alam aqul, adakah tidak aku bagi tahu kepada kamu? Alam aqul, adakah tidak aku kata bagi kamu, inni a'lamu, sesungguhnya aku, iaitu Allah, a'lamu, lebih mengetahui, ghaib as-samawati wal ardi, perkara yang tersembunyi di langit dan juga di bumi. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala berkata demikian? Bila Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi ini, para malaikat tidak setuju. Dia rasa dia lebih layak. Lalu Allah Taala kata, "Tengok, aku dah kata. Kalau dalam bahasa kita aku dah cakap kan, aku lebih tahu daripada kamu." Bila telah terserlah, terbukti bahawa Nabi Adam lebih mampu, lebih mengetahui, bila dites, diuji oleh Allah Ta'ala, menunjukkan, sebenarnya aku dah cakap kepada kamu, Adam lebih layak daripada malaikat jadi khalifah. Kamu tadi, sebelum ni kamu bangkang sangat, sebenarnya aku tahu, aku yang paling mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Jadi berhubung dengan kedudukan Adam ini lebih layak menjadi khalifah, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah, di dalam ilmu akidah ataupun tauhid, sebelum sesuatu perkara itu berlaku, Allah Subhanahu wa taala dah tahu. Jadi bagi, di dalam ilmu akidah ini ataupun tauhid, bukan benda tu jadi baru tahu. Macam kita, benda tu jadi baru kita tahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, sebelum sesuatu itu berlaku, dia telah mengetahui. Adakah tidak aku telah memberitahu, adakah tidak aku telah cakap bagi kamu, aku telah berkata bagi kamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui perkara yang tersembunyi, ghaiba maknanya perkara yang tersembunyi, as-samawati, di langit, wal ardi, di bumi. Di sini tak ada nampak macam akhirlah, macam contohnya kalau anda ma'adam di dalam jadam, kemudian dengan berkelekan memang hakikatnya, segi hakikatnya sama je. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak ajar dulu apa dia Adam, dia pun tak akan tahu juga. Malaikat pun bila dia beritahu, kalau dia diajar, malaikat dulu diajar, dia pun akan mengetahui juga. Ini sebenarnya bukan nak cerita maksud di sudut zahir ayat begitu, tetapi nak ceritanya di sudut kemampuan Adam. Memang kalau kita tengok di sudut-sudut yang lain, kemampuan manusia ini dengan manusia ini lebih mengetahui. Malaikat ini kerana diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat satu kerja tu je. Kalau kita kata dia rokok dalam bentuk ibadat, dia rokok je. Kalau yang menulis ibadat yang dilakukan oleh manusia, dia kita tulis je. Menulis dia tak tahu. Yang memikul arasy, dia pikul arasy je. Maknanya sesuatu tugas yang dibebankan itu satu tu ya, diterap campur dengan tugas-tugas yang lain. Apa ada pun sudut kemampuan manusia ni, dia pelbagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Tetapi hakikat yang sebenarnya hasil daripada didikan, asuhan, ajaran Allah Ta'ala juga. Itu yang kita baca, kita akan jumpa ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut. Sampai tak ayat itu kita akan bincang. Bila sebahagian daripada mufassirin, ulama-ulama tafsir menyebut, bila malaikat ini dikondem manusia, manusia ini kenapalah tak nak taat kepada Allah Taala, bila dibagi nikmat kepada Allah Taala ni, dia lawan Allah Taala, boleh buat maksiat. Tengok macam kami ni baik je.
golongan manusia kat ini baik, tak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi bila Allah Ta'ala bagi hawa nafsu kepada dia, dia duduk di alam nyata ini, alam syahadah ini, dia pun melakukan kesilapan sebagaimana manusia juga. Jadi di sudut kemampuan dan kebolehannya, manusia ini lebih daripada malaikat. Dia banyak diberi kemampuan, kekuasaan Allah Ta'ala melakukan berbagai tugas. Ada pun malaikat satu tugas je, satu jenis ibadat je yang dilakukan oleh mereka daripada arahan dan perintah Allah. Di sini macam helah lah, tapi bukan nak pegang pada zahir tu sebenarnya. Dia nak cerita di sudut kemampuan. Yang keseterusnya, wa a'lamu ma tubdu, dan aku lebih mengetahui. A'lam, aku mengetahui, aku lebih mengetahui. Ma tubdu, ma ini dipanggil isim nakirah, sesuatu yang sesuatu yang kamu zahirkan. Bada ya budu ni maknanya zahir ataupun nyata. Bada ya budu maknanya zahir ataupun nyata. Aku mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Wa ma kuntum taktumun, dan sesuatu yang kamu telah aku mengetahui apa yang kamu zahirkan. Wa a'lamu ma tubdu, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu zahirkan, kamu nyatakan. Wa ma kuntum taktumun, dan aku juga lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah dia mengetahui hanya sesuatu perkara yang berada di alam dunia ini, dan alam dunia ini disebutlah langit, bumi dan sebagainya, hatta apa yang terlintas di dalam hati manusia. Innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui apa yang terlintas di dalam hati manusia. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah, kami telah berkata, kami iaitu Allah, lil malaikati, kami telah berkata ataupun kami telah berfirman bagi malaikat, usjudu. Seorang, dua orang, ramai. Usjud daripada perkataan sajadah. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami telah berkata, lil malaikati, bagi para malaikat, usjudu, hendaklah sekalian kamu sujud, hendaklah kamu semua sujud, li adama, bagi Adam. Jadi li ini, kalau kita masih ingat, lam itu bukankah dia sebahagian daripada huruf jar? Min, ila, an, ala, wafi, waruba, waba, wakaf, walam. Lam itu bukankah dia sebahagian daripada huruf jar? Dia huruf jar. Bila huruf jar ini dia masuk kepada isim, dia kena baris. Baris apa?
bahaya bawah. Di sini kenapa tak bahaya bawah? Di sini dipanggil mawani'u minas sarfi, ataupun disebut ismul ladhi la yansarif, isim yang tidak boleh ditanwinkan. Ismul ladhi la yansarif. Maknanya yang pertama, ismul ladhi la yansarif ini maksudnya dia tidak boleh tanwin isim. Sepatutnya isim kalau dia tidak ada alif lam, dia kena ada tanwin, kan? Madrasatun, al madrasatun, ada alif lam dia panggil depan, dia panggil satu. Kalau tidak ada alif lam, madrasatun. Jadi al kitabu ataupun kitabun kalau tak ada alif lam. Tetapi Adam tu tak ada alif lam, kan? Pertamanya dia tidak boleh baris dua, yang keduanya dia tidak boleh baris bawah bila dimasuk huruf jar. Dia tak ada kesan. Masuk huruf jar dia tidak ada kesan. Sebab apa? Dia tertegah daripada tanwin dan juga tertegah daripada baris bawah apabila masuk huruf jar. Fasajadu, maka mereka semua sujud. Siapa dia? Malaikat tadi. Bila malaikat ini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh sujud, fasajadu, sajadah, sajadah, sajadu. Seorang, dua orang, ramai. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Sebab apa dia tak nak sujud? Aba. Aba ya ba maknanya enggan. Aba maknanya apa? Enggan. Pertamanya dia enggan, wastakbara, dia rasa besar diri. Kalau kabura ni, yakbaru, besar. Istakbara, rasa besar. Dia bukan besar, dia rasa. Dia bukan, dia hebat, dia berasa hebat, dia perasan hebat. Itu dia panggil wastakbara. Jadi ni bahasa-bahasa ni kadang-kadang benda tu tak betul. Dia berasa saja. Rasa hebat, rasa pandai, rasa cerdik. Itu orang kita banyak ada rasa cerdik. Dia rasa dia hebat. Ini sifat iblis punya. Berasa-berasa hebat ni sifat iblis. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia iblis. Minal kafirin, daripada orang-orang, tergolong daripada orang-orang kafir. Di dalam ayat yang lain, bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya iblis, ma mana'aka an tasjuda iz amartuk, apakah halangan yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika aku perintahkan kepada kamu? Dia kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan Adam daripada tanah, dan kau jadikan iblis, kau jadikan aku daripada api. Khalaqtani min nar, jadi kau telah jadikan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan kau jadikan Adam daripada tanah. Tanah ni kotor, jijik, orang duk jijak atas dia. Jadi maknanya dia menganggap, merasakan diri dia hebat kerana asal kejadian. Sebab itu hadirin sekalian, selepas daripada pengajian ni, tuan-tuan balik ambil mancis, nyalakan mancis itu. Bila kita talakan kepala mancis itu ke atas, api dia naik atas,
Kalau tala ke bawah, dia naik atas ke? Kita talakan kepala mancis itu sebelah sisi kan, kanan kiri pun dia akan naik api ke atas. Cuba tala ke bawah, dia, api tu turun ke bawah kan, naik ke atas. Inilah pada kajian menyebut bahawa dia tetap angkuh, dia tetap nak duduk di atas. Walaupun kepala mancis tu duduk di bawah, api dia nak ke atas juga. Dia tak akan pergi ke tepi ke mana. Kecuali dia tiup angin tu, cerita lain lah. Nak pergi turun ke bawah, tiup angin kan. Pasang kipas. Sifat asal dia memang angkuh. Api ni memang tinggi. Api itulah dijadikan iblis. Iblis tu rasa angkuh. Wasta kebara. Dia rasa besar. Dia tak boleh duduk di bawah. Di kalangan manusia ada macam tu. Dia nak duduk di atas je. Dalam suatu organisasi ke, dalam kumpulan ke, jawatan besar-besar dia nak pegang. Hak jenis apa sampah ni, tak nak. Hak jenis masuk pinggan dia, tak nak. Kita kena, kita orang yang belajar tafsir, kita kena ingat, itu sifat iblis rupanya. Ada orang yang duk, biasa dah duduk jawatan besar-besar, suruh duduk di bawah, tak mau. Suruh siapa sampah, dia tak mau. Cabut rumput kan, tak nak. Ini, aku dulu jawatan apa masa sebelum pencin dulu. Nak suruh aku siapa sampah. Hei, tak pernah Sarawak. Tak pernah Sarawak, duduk di Sarawak pun dah lama. Ha, itu tak boleh. Sebab kita belajar Quran ni untuk muhasabah hari kita, bukan nak kutuk iblis. Iblis tu dah memang terkutuk. Kita iblis memang dah terkutuk. Untuk kutuk diri kita sendiri, jangan ikut panggilan iblis. Ha, tengok. Ya, yeah, dia kata dia rasa besar, wa kana minal kafirin. Dan dia adalah daripada golongan yang kafir. Wallahu alam. Pada ni kita ada gotong royong mana? Kita tak habis awal sikit. Dalam majlis ni, dalam majlis pertemuan Allah Ta'ala ni lah, para malaikat saja tu ke rumah kuruh. Jin dan semua. Itu kan nak melihat jin ke? Dalam ayat yang lain, nak ceritakan dia daripada kumpulan jin. Tetapi kalau kita cerita di sini, berdasarkan kepada tafsirnya, makhluk-makhluk yang lain pun ada. Selain daripada dua makhluk yang disebutkan tadi. Ada. Cuma yang lain semua okey. Sujud. Yang tu dia je tak nak sujud. Ada. Iblis ni dia ketua kepada. Dia ketua. Individu tetapi dia ketua. Ya. Yeah. Kecuali dia iblis-iblis-iblis tu. Tu dia banyak lah. Tapi yang dimasukkan sini dia. Individu dia. Sebab kullah bitu minha jami'a. Turunlah kamu, maknanya tiga. Adam, Hawa, Iblis. Tiga. Apa kau dia membiak? Membiakkan dia berlaku di dunia. Ya. Sebab dalam syurga memang tidak boleh membiak. Okey, ini satu soalan yang sering ditanya. Sujud tu sujud macam mana? Adakah meletakkan dai ke tanah, ke lantai? Itulah yang dimaksudkan sujud. Ini dua pendapat ulama. Pertamanya, sujud macam tu. Sebahagian daripada pendapat ulama bukan macam tu. Iaitu sujud sebagai tanda penghormatan, mungkin tunduk je kepala. Sebab manusia tidak boleh sujud melainkan kepada Allah. Manusia tidak boleh sujud melainkan kepada Allah. Di sini dua pendapat ulama. Ada yang kata sujud-sujud tu lah. Dalam kitab-kitab tafsir menyebut, kalau sujud tu sujud sungguh macam kita semayang. Ya. Yeah. Sujud tak bukan masalah menghadap kiblat sebab dia bukan semayang. Tak bukan maksudnya tu. Maksudnya, bila Nabi Adam tu dijadikan oleh Allah Ta'ala, sujud terus kepada Nabi Adam. Sujud terus itu maknanya dengan dai letak ke lantai lah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebut sujud itu sebagai tanda penghormatan je, mungkin dia tunduk je sebagai hormat kepada Nabi Adam. Sebab sujud-sujud yang sebenarnya mesti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Adam ni dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Hanya layak diberi penghormatan, bukan sujud sebagaimana sujud Allah. Sujud sebagaimana sujud kepada Allah. Jadi di sini dua pendapat. Menggantikan Allah tu untuk dalam bahasa kita, bahasa harian,
maksudnya lah. Tuhan tu kau, kamu tolonglah. Boleh tak kita dengan kamu? Boleh. Memang terjemah macam tu lah. Kamu. Innaka, engkau ataupun kamu. Maksudnya istilah minta ke? Dia di sudut bahasa kita tidak boleh dikiaskan dengan Allah. Kalau bagi kedudukan manusia memang kena ada penghormatan orang lebih tua, orang yang lebih berpangkat tinggi kepada kita, kita sebutlah istilah-istilah bahasa-bahasa yang menghormati dia. Tapi Allah dia nak daripada hati kita sungguh. Bila kita sebut ya Tuhan, kita sebut Tuhan kepada Allah Taala, dia tak sampai ke hati sangat. Kita banyaknya kita hormat orang ni berlakon. Kita sebut Tuhan ke, penutua ke, berlakonnya depan dia, belakang dia kita kutuk dia. Dia jadi Allah Taala ni dia nak lahir daripada hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan dengan tulus ikhlas kepada Allah. Baginya dia, baginyalah agama. Dia hak di manusia ni hak duk bagi perhormatan-perhormatan sesama sendiri, itu dia tipu. Belakang tu dia tak ikut pun. Tetapi kepada Allah, maknanya secara zahir dan juga secara tersembunyi aku. Maknanya daripada bila sebut aku ni, dia daripada hati sungguh. Kadang-kadang orang sebut saya, 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 saya kan. Bila dia nak marah ni, aku geram ni. Ya aku tu hak tu ikhlas. Ini yang aku geram ni, dia kata dia memang lahir sungguh daripada hati dia. Allah Ta'ala pun dia nak daripada hati kita. Okey, boleh faham? Samashme are. Are, are, are samashme. Kita sedang mencadang untuk ketengahkan pelajaran bahasa Urdu. Mari sini jangan cakap Melayu, cakap Urdu. Sempena dengan nama Diobendi ini, kita nak ketengahkan bahasa Urdu. Sama-sama kita bercakap ni nak sambil makan ke bersembang kan, sembang bahasa Urdu. Maknanya tak payah pergi India, Pakistan. Di Taman Piana pun dah boleh dapat Urdu. Wallahu a'lam.